Oke guys, ketemu lagi nih di channel gua Dompak. Oke, masih main Boboiboy Galactic Heroes. Sekarang hero-nya udah ada si Gopal. Baru dia. Ini nanti sih di stage berapa nanti kita bakal dapat si Gopal. Lanjutin aja di petualangan. Nanti dia bakal ada langsung dapat otomatis. Lumayan juga buat si Gopal, tapi attack-nya sih kecil dia, cuma nyawa sama speednya sih lumayan, nyawanya dia lumayan gede. Sama ini nih yang paling bagus sih ininya nih, dia leader skillnya, jadi dia bisa healing healing semua tim per 3 detik 5%, otomatis kan nanti darahnya nambah terus nambah terus. Jadi mending kalau bisa sih ditingkatin terus nih si Gopal. Kalau emang mau dijadiin aja ketua. Skillnya bagus. Kalau ada aksesoris, aksesorisnya sih bagusnya buat si Gopal tuh buat yang nambahin nyawanya. Soalnya serangan sama pertahanannya kecil, jadi mending nyawanya digedein. Sementara buat Boboiboy, yang digedein yang buat attacknya, serangannya. Soalnya ini serangannya paling gede nih. Nih, lihat bisa sampai 65 attack-nya ini. Oke. Karena sekarang ini udah level 5, otomatis kita bisa ngelakuin ini dia special dungeon di pinggir paling pojok ini. Special dungeon ini kebukanya kalau udah level 5. Ini kita cobain. Ini minggu apa ya minggu? Oh ini harinya hadiah hari random equip hari minggu. Oke, ini sekarang masih empty. Kita atur dulu timnya. Timnya masih sama nih. Boboiboy. Ini Boboiboy masa gabung. Terus Gopal. Habis itu Gopal gabung ke sini, terakhir satu lagi Iron Board paling tinggi level level 8. Oke, tetap yang jadi ketuanya si Gopal aja, lumayan skill. Dungeon ditutup dalam, oh ini ada waktunya dia. Ini nanti bakal ditutup. Ini ada tulisan spesial planet. Ada tanda tanyanya, bisa dilihat ya? Oh, nggak bisa juga ya. Oke, kita coba kayak gimana dungeonnya. Musuhnya ini apa nih, buaya dua-duanya ini musuhnya. Oke, kita coba aja kayak gimana sih dungeon itu. Oh, bawa buaya petir. Ada yang udah punya belum ya? Bawa buaya petir. Bisa aja sih kalau mau beli di ini starter package-nya. Wow, kita lihat kayak gimana kekuatannya. Wow, ada poison. Udih, dua kali poison. Widih, tiga kali. Saya ini harus cepat-cepat diserang nih. Oh, tapi nggak terlalu bagus juga ini skillnya. Ajar, nggak usah pakai ini. Aduh, oh nggak terlalu ini. Mati. Oke, ajar. Tapi nggak terlalu kuat sih. Cuma badannya aja yang gede. Mungkin levelnya masih kecil. Tuh, damage-nya kecil soalnya. Aduh, lupa. Oke. Langsung menang. Oke, kalau udah menang, oh. Dapat helmet helm. Oh. Terus oh. Dapat helmet. Ini
jadi diulang-ulang kayaknya. Kita coba lagi lah. Oke. Oh, jadi special dungeon itu perharinya sekali masuk, sekali main. Kalau misalkan mau masuk lagi berarti pakai Cocoa 50. Terserah sih kalau mau masuk lagi, masuk lagi. Kalau enggak. Nah, hadiahnya ini ada di bawah nih, gantian dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dia beda-beda. Oke. Oh, kayak gitu, special dungeon. Special dungeon kan udah ya. Kayak gitu aja sih intinya mah. Kita lihat tadi hadiahnya apa? Tadi hadiahnya itu ini dia shiny miner helm. Oke, mungkin kita bisa coba nih. Ini kita dulu ganti. Coba kalau ini tuh apa ini? Peralatannya tuh ini dia buat attack. Kalau ini buat buat nyawa, kayaknya buat lebih cocok buat si Gopal kalau buat nyawa. Gopal, oke. Ini nyawanya cuma 20. Ini pakai. Oke, kita lihat nyawanya jadi 150. Oke, sip. Oke, cuma itu aja paling special dungeon. PvP-nya masih belum bisa, soalnya harus level 10. Naikin levelnya paling cuma bisa dilakuin di petualangan. Ini tinggal lakuin aja petualangannya. Petualangannya ini stage 10 ini agak susah. Tapi kita cobain dulu aja. Soalnya ini nih, yang terakhirnya itu agak berat, nggak seimbang dia levelnya, jadi harus naikin level dulu. Mereka itu udah level 11, sementara ini masih level 8, jadi agak agak beda kekuatannya. Nah, kita coba dulu aja lah. Oke, serang. Ops. Nah, beda jauh soalnya speednya. Oke, serang dulu ini semuanya, fokus. Oops. Kayaknya yang ini dulu aja deh. Satu. Ini bot ini repot juga nih. Oke, sedikit lagi. Oke, mati satu. Nah, repot kan ini bot nih. Klik dulu dong, kok agak susah nih. Nah, itu yang dihajar, yang mebotnya dulu. Nah, terus terus. Nah, kan oke. Hajar, tinggal sedikit lagi. Mantap. Oke, nih lanjut ke sini. Ini agak susah nih. Kita harus dihajar. Harus cepat-cepat. Oh shit, nah, kan. Aduh. Hajar, hajar, mati satu. Wah, oke, lumayan naik lagi. Oh man, ajar, oke. Oh, aduh, attacknya turun lumayan lah. Mantap, boy, terus serang. Dikit lagi, come on. Aduh, yang hijau ini bahaya nih, tau kan? Ayo serang terus, boy, dikit lagi, yeah,
ke sini dulu. Aduh, gimana sih? Ah, dem, jangan dulu mati. Ah, hajar. Ah, shit. Mati, 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 mantap. Oh, ah, dem. Iya, dikit lagi. Bisa menang nih. Dem, hajar. Gopal. Oke, menang. Mantap, level 10. Udah kelewatin. Itu, kalau si Gopal jadi ketua, tiap ini pasti dia di heal lumayan jadinya. Kalau yang udah punya Gopal, mending dijadiin leader sih. Sama dinaikin levelnya. Ini, kalau mau, dia EXP-nya nambah lagi, bisa nonton videonya biar lebih banyak. Oke, nih penting nih. Buat sekarang sih bagusnya Gopal aja yang jadi leader, terus naikin aja nanti EXP-nya biar lebih naik lagi nanti statistiknya. Oke, next, coba lagi. Level 11. Oh, masih aja sama sih. Untuk rhodium. Oke, kita coba dulu. Kita coba lagi. Level start. Oh, ini masih. Waduh, kuat juga nih level-level 7 juga. Damage-nya lumayan, ya agak gede. Oke, sedikit lagi. Kok telat ini, boy. Oke, mantap. Hajar Gopal. Oke, mantap. Mati satu. Mantap. Lanjut. Oh, hajar semuanya pakai. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting attack-nya turun ya. Super pack. Oh, ajar. Mati langsung. Mantap. Menang lagi. Oke, good. Oke, mantap. Oh, level 6. Mantap, naik levelnya, bro. Kita ke menu utama. Oke. Ups, ada iklannya dulu nih. Iklan dulu, biasa. Iklannya apa nih? Poker bukan? Oh, main dadu. Ini gimana nge-close-nya? Oh, belum. Masih 5 detik lagi. Hoki play jumps. Oke. Itu paling buat hari ini tadi udah. Special dungeon-nya. Special dungeon-nya kayaknya satu hari itu satu kali. Buat yang free-nya. Untuk next-nya, selanjutnya. Bisa, tapi pakai kokoa. Tadi itu 50 kokoanya. Kalau emang mau sih bisa diinin lagi, dimainin lagi. Atau enggak mungkin nunggu next resetnya. Nah, kalau yang buat yang udah punya Gopal, mending jadiin aja leader. Kenapa? Karena dia leader skillnya bagus. Leader skillnya itu dia bisa heal semua tim. Lumayan 5%, jadi tapi meskipun si Gopalnya mati itu tetap healing semuanya. Jadi bagus ini, kalau yang udah punya Gopal mending pakai aja. Terus pakaiin aksesoris yang bisa nambahin nyawanya. Kalau damage-nya sih nggak terlalu ini, soalnya dia kecil, percuma juga naikin damage-nya. Mending naikin nyawanya. Nih kayak gini kan, ini plus 50, jadi dia lumayan agak banyak. Kalau buat Boboiboy, mending naikin damage-nya. Damage-nya sih dia
mantap 70. Jadi kalau dinaikin-naikin terus, otomatis ngabisin musuhnya lebih cepet. Oke, paling itu aja buat hari ini. Lanjut lagi besok. Hari ini segitu. Nanti PVP masih nunggu buat naikin level ke 10 dulu. Jangan lupa setiap masuk dicek dulu login hariannya. Udah diambil belum? Nih, soalnya mantap. Ada beda-beda. Terus rekrut hero ada biasa di Commander Kohachi. Sama inventor ini mantap lah. Oke. Segitu dulu bro buat hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Oke. Ciao.